Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ada manaf'a fi ilumi fi darini amin. Wa kana Marwan bin Muhammadin rahimahullahu ta'ala, dan adalah Syekh Marwan bin Muhammad rahimahullah. Ya. Banyak orang namanya Marwan. Ustaz Marwan, Bang Haji Marwan. Berarti tafaulannya dari sini nih. Adalah Syekh Marwan bin Muhammad rahimahullahu ta'ala yaqulu, beliau pernah berkata, ma'usifa li rajulun qattu, tidaklah disifatkan kepadaku seorang laki-laki sama sekali, illa kecuali wajatu, aku dapati dia, duna ma wasafuhu bihi, di bawah apa yang mereka sifati, illa waqi'an, kecuali waqi', waqi' ini gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bagaimana beliau, fa inni wajatu fawqa zalika, maka sesungguhnya aku mendapati ia waqi' di atas demikian itu yang mereka sifati. Jadi Muhammad, Syekh Marwan bin Muhammad, ya, beliau sering diceritakan tentang seseorang bagus, 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 tapi ternyata tidak seperti apa yang mereka katakan, gitu. Kecuali waqi, Syekh waqi, orang nilai bagus, 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 bahkan di atas apa yang mereka katakan. Ada seorang murid, dia itu seorang murid dengan gurunya, setiap kali ketemu kiai dia selalu menilai. Apa kata dia? Masih kalah sama kiai saya. Jadi setiap kali dia ketemu kiai, dia bukan orang Jakarta, ya, ada seorang murid begitu. Setiap kali dia ketemu kiai, dia selalu mengatakan itu, masih tinggian kiai saya, kata dia begitu. Masya Allah. Lalu dia bertanya kepada gurunya, apakah saya salah seperti ini? Jawab gurunya, sepanjang kamu tidak menghina yang lain, enggak apa-apa. Ya. Sepanjang tidak menghina, enggak apa-apa. Itu kan penilaian aja, ngelihat aja. Secara zahirnya. Ini maksudnya begini. Ya. Banyak orang mensifati seseorang, menggambarkan seorang, oh hebat, hebat. Ternyata lihat dia punya amalan, dia punya sikap, omongan, apa semua di bawah ekspektasi apa yang mereka katakan, di bawah apa yang mereka sifatkan. Tapi kalau beliau diceritakan, di atas apa yang mereka ceritakan. Jadi kita itu dinilai sama ulama. Seperti ini ulama nih, Syekh Marwan ulama. Orang ceritakan tentang seseorang bagus, bagus, bagus. Beliau ternyata meneliti itu, benar kagak bagusnya. Pernah enggak kita ngelihat orang, ketika kita lihat orang, kata kita, gue enggak kalah-kalah banget. Gue enggak kalah-kalah banget. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita itu dinilai sama orang. Nah itu beliau itu bagus. Angkat tuh beliau jadi saksi.
ini jangan randa-randa nih mah. Kita dinilai itu. Beliau angkat jadi saksi. Beliau angkat. Masya Allah. Maka oleh karenanya kita tingkatkan nilai kita. Jadi orang bagus itu bukan hanya orang terkenal, bukan ya. Banyak orang yang terkenal tapi tidak sesuai dengan apa yang disifati. Terkenal itu enggak mesti bagus ya. Banyak orang yang terkenal tapi ternyata enggak. Musadek aja terkenal kan. Ya. Ya. Pelawak aja jadi ustaz penceramah terkenal. Ya. Tapi lihat sifat-sifatnya seperti demikian. Gitu. Jadi kita usahakan jaga sifat kita. Jaga sifat kita. Dan jangan pengen kita dihormati nama orang. Jangan pengen dihormati nama orang. Ketika kita mempunyai beragam macam sifat yang mulia atau beragam macam ibadah yang mulia. Ada seorang berbisik sama seorang guru ngaji. Kata dia, saya ini kalau malam enggak tidur. Saya banyak baca kitab-kitab. Udah pagi baru saya tidur habis sholat Isra. Dia enggak tahu yang dibisikin ini orang yang enggak tidur juga. Bahkan bukan enggak tidur aja, siangnya puasa setiap hari. Siangnya puasa setiap hari. Malamnya enggak tidur. Ya. Berbagai macam aktivitas ibadah yang dilakukan, dia dibisikin sama orang kayak begitu. Hina enggak tuh? Hina itu. Dinilai sama orang yang mengalahi ibadahnya. Jadi kita jangan suka tuh begitu-begitu. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Masya Allah. Entar orang nilai kita itu. Wa kana Utbah bin Amir adalah Utbah bin Amir rahimahullahu taala yaqulu, beliau berkata, "Idza wa faqat sariratul abdi ala niyatahu," apabila sesuai oleh keadaan rahasia seorang hamba akan keadaan terus terangnya, terus terang akan keadaan terang-terangannya. Ya gini, wah maksudnya ya. Kalau dia sendiri soleh banget. Kalau dia rame-rame, ya. Ini sesuai nih, rame-rame juga soleh juga gitu. Sesuai. Kan ada orang yang kalau rame-rame soleh. Kalau sendiri toleh gitu. Nah, nanti kita lihat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, li malaikati, kepada para malaikatnya, haza abdi haqqan, ya, untuk orang yang tadi, ini hambaku yang benar. Masya Allah. Wa kana Abu Abdillah Al-Antaki adalah Abu Abdillah Al-Antaki rahimahullah Ta'ala yakunu, beliau berkata, abdalul a'mali, paling abdul amal adalah tarkul ma'asil batinati, meninggalkan maksiat yang batin. Paling abdul amal meninggalkan maksiat yang batin. Masya Allah. Maksiat batin itu di hati, Pak. Mencela orang, menghina orang, apalagi menghakimi urusan hati. Menghakimi urusan hati. Bagaimana menghakimi urusan hati? Ada orang sedekah, disebutin,
kata kita riya. Emang ente tahu dia riya? Boleh jadi disebutin apa? Emang panitia yang nyebutin? Atau disebutin dia ada maksud tujuan? Orang kampung ini umpama nih pelit-pelit, dia berikan contoh biar yang lain tuh mau sedekah. Tuh. Segitu aja kita kepleset tuh. Kepleset. Jangan sampai gitu. Tuh kalau ada kita kayak begitu, apalagi seorang ustadz, seorang kiai, namanya jorok. Jorok. Hatinya jorok. Menuduh, ya, menilai, menghakimi sesuatu yang enggak tampak. Jangan. Ya. Urusan hati serahin sama Allah. Faqila, lalu dikatakan lalu kepadanya, walima zalika, kenapa demikian itu? Meninggalkan maksiat yang batin itu lebih afdal. Qala li annal batilata, karena bahwasannya yang batil iza turikat, apabila ditinggalkan. Ini batilata. Batina. Batina ya? Batina? Enggak pas ini. Punya saya salah ini. Kurang mahal kali ya. Nun kan nun? Ini. Li'annal batinata, ya enggak cocok nih. Iya. Kak benar jamaah, Ustaz benar punyanya. Li'annal batinata, karena bahwasannya yang batin iza turikat, apabila ditinggalkan yang batin, karena sahibuhu, ini saya adalah sahibnya, pelaku yang punya perbuatan itu, lil ma'asi, kepada maksiat az-zahirati yang zahir, atroka, lebih meninggalkan. Ya. Jadi yang batin apabila ditinggalkan, yang batin apabila ditinggalkan, maka pelakunya bagi maksiat yang zahir lebih ditinggalkan. Yang batin aja ditinggalin, bagaimana yang zahir? Masya Allah. Jadi jaga nih mulut kita, jaga. 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 Faman kanat sariratuhu, maka siapa saja yang keadaan rahasianya abdol, lebih abdol, min ala niyatihi, daripada keadaan ya terang-terangannya, fadzalikal fadlu, maka demikian itu adalah keutamaan. Ya. Jadi ternyata orang itu punya amalan yang orang enggak tahu. Masya Allah. Jadi ternyata beliau punya amalan yang orang enggak tahu. Masya Allah. Wa man tasawwat sariratu, siapa saja yang sama keadaan rahasianya, wa alaniyatu, dan keadaan terus terangnya, keadaan terang-terangannya, fadzalikal adlu, maka itu adalah keadilan. Adil namanya, seimbang. Wa man kanat alaniyatuhu, dan siapa yang keadaan terang-terangannya ya afdala, lebih afdal, min sarirati, lebih cakep gitu, daripada keadaan rahasianya. Jadi kalau sendiri jelek, dia kalau sendiri jelek, kalau rame-rame cakep. Fadzalika zulmu, itu adalah fadzalika juru, itu adalah kezoliman. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kalau banyak orang soleh, kalau sendiri toleh. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita begini. Makanya kita mau tahu bagaimana seseorang, tanyalah
Pak Kiai kalau di kamar tanya istrinya ngapain aja, tanya sama orang ngapain aja. Lu ngapain nanya-nanya? Ntar dikasih tahu tuh. Masya Allah. Orang yang paling tahu kita itu istri kita. Tahu deket, paling deketnya. Walaupun nggak tahu semuanya, nggak urusan hati dia nggak tahu. Tapi kebiasaan dia tahu. Wa kana Yusuf bin Asbatin, dan adalah Yusuf bin Asbat rahimahullahu taala yaqulu, beliau berkata, auhallahu taala ila nabiyyin minal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Allah taala telah memberikan wahyu kepada nabi, daripada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, an kulli qaumika, katakanlah kepada kaum engkau, yukhfu ilayya a'malahum, kalau di sini ilayya, di situ apa li apa ilayya, hah, li nah, enakan li itu sebenarnya, sini sih ilayya, enggak enak ini ilayya nih, enakan li, ya enggak apa-apa, katakanlah kepada kaum engkau, hendaklah mereka itu menyembunyikan kepadaku akan amal-amal mereka. Ya, hendaklah mereka menyembunyikan untukku amal-amal mereka. Wa ana uzhiruha lahum. Saya, kata Allah, yang akan menjelaskan amal itu kepada mereka. Jadi kita enggak usah jelasin nama orang kita punya amal, enggak usah. Entar Allah yang jelasin kita punya amal. Seperti kisah tadi yang saya ceritakan, itu beneran tuh. Ada seorang cerita kepada seseorang. Jadi seseorang cerita sama guru ngaji, saya kalau malam tuh baca kitab semua, baca begadang sampai waktu pagi ya, saya begadang setiap malam gak tidur. Waktu isyrok baru saya tidur. Dia cerita kepada seorang ini guru ngaji. Nggak taunya yang guru ngaji ini lebih daripada itu. Mandi diam aja. Dia juga sama itu. Bahkan bukan hanya itu, ngarang kitab. Bukan hanya itu aja. Siangnya puasa tiap hari, malamnya kagak tidur, siangnya puasa. Iya. Kata yang diceritain, dia kagak tahu gua kali ya. Kan malu tuh begitu. Jadi kita jangan cerita-ceritakan kita punya amal ya. Kecuali ada murid kita nih, guru saya suka begitu tuh, murid kita ya, khusus ya buat dia menjadi pelajaran ya. Kata beliau gak apa-apa itu, buat mungkin buat targhib gitu. Guru-guru kita kan suka begitu tuh. Buat motivasi. Nah, sama orang lain jangan. Sama murid kita enggak apa-apa buat motivasi. Wa qad marra mislu dzalika fil khalqi qablahu, dan sungguh telah berlalu seperti demikian itu pada makhluknya semua sebelumnya. Wa kana Abu Abdurrahman wallahu a'lam bissawab.